Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat. Wassalatu wassalamu ala sayyidis sadat wa ala alihi wa ashabihi ahli al-fadaili wal karamat. Saya mengucapkan banyak terima kasih buat senior-senior saya, kakak-kakak kelas saya yang memberikan kesempatan untuk berbicara pada kesempatan yang baik dan mulia ini. Yang saya hormati Sidi Dr. Haji Muhammad Ilyas Marwal LC DISA LC DISA, kemudian Sidi Dr. K. Haji Nasrullah Jasam, lalu kemudian Sidi Dr. Haji K. Haji Najib Afandi, Sidi K. Haji Abdullah Anik Nawawi, beserta seluruh sahabat-sahabat yang tak dapat saya sebutkan satu persatu, keluarga besar Himami. Pada kesempatan yang baik dan mulia, pada rangkaian muktamar yang pertama Himami, pembahasan tentang Sab'atu Rijal dan Wali Songo, komparasi dakwah masa awal Islam. Dosen kami ketika dulu belajar di Darul Hadis, salah satu mata kuliah sirah, tim teaching, Sidi Dr. Muhammad Yasif yang merupakan ketua majelis ilmi, digantikan bergantian mengajar dengan Doktora Faridah Zamru. Beliau mengatakan ada trilogi Maroko, akidah Asy'ari, fiqihnya Maliki, tasawufnya Sunni ala tariqati Al-Imam Junaid Al-Baghdadi dan Imam Abi Hamid Al-Ghazali. Jadi kalau kita perhatikan ada titik temu, benang merah yang tak terputuskan. Sedangkan kita di Indonesia ini dalam bidang akidah Imam Abu Hasan Al-Ash'ari, dalam bidang fikihnya berpegang kepada empat mazhab, dan kebetulan kita berpegang pada mazhab Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i, dan dalam bidang fikihnya, dalam bidang tasawuf juga kita tasawuf tasawuf Sunni Imam Junaid Al-Baghdadi dan Abu Hamid Al-Ghazali. Adapun komparasi perbandingan antara Wali Songo dengan Sab'atu Rijal Marrakush, tentu saja poin yang pertama adalah pada masa. Karena kalau kita lihat pada batu nisan Wali Songo yang tertua itu sekitar abad yang ke-14, 1400 sekian. Sedangkan pada Sab'atu Rijal ini pada abad ke-5 Hijrah. Rata-rata abad ke-5, abad ke-6. Kita lihat banyak sekali pendapat dalam Imam Nawawi mengutip pendapat Imam Waqal al-Qadhi Iyad. Qadhi Iyad adalah salah satu dari Sab'atu Rijal tersebut. Dan mereka memuliakan wali-wali mereka ini dengan mengambil nama Tabarruk Tayammun untuk universitas, salah satunya adalah Jami'ah Al-Qadhi Iyad, dan kebanggaan, kebahagiaan luar biasa adik-adik kita juga belajar di sana. Sama juga seperti Indonesia, nama wali-wali dijadikan sebagai nama universitas. UIN Sunan Kalijogo, UIN Syarif Hidayatullah, dan seterusnya, untuk mengenalkan kepada generasi di masa akan datang perjuangan para wali-wali Allah. Ciri meyakini wali-wali itu salah satu ciri khas tasawuf Sunni, sehingga kalau ada orang tidak percaya kepada wali Allah karena efek negatif yang ditimbulkan lalu menghilangkan semuanya, maka sesungguhnya itu salah satu ciri Ahlu Sunnah wal Jamaah adalah meyakini wali-wali Allah dengan karomahnya, dan itu dibahas dalam kitab Aqidah. Di antara 7 wali tersebut, Sayyidi Yusuf bin Ali Al-Qadhi Iyad, Al-Imam As-Suhaili, Abu Al-Abbas As-Sabti, Sidi Muhammad bin Sulaiman Al-Jazuli. Kita tahu bahwa hampir di semua pondok-pondok pesantren tua itu mengamalkan
lengkap dengan ijazahnya sampai kepada Imam Al-Jazuli yang merupakan kumpulan solawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Dalail Al-Khairat. Hanya saja ijazah-ijazah ini mengalami stasiun transmisi transit dulu di Makkah, lalu kemudian dari Makkah barulah para ulama ini mengambil. Kalau di Sumatera maka kita tahu Syekh Mustafa Hussein, pendiri pesantren Mustafawiyah, itu hampir sahabat-sahabat kita. Saya, guru saya tamat dari Mustafawiyah Al-Mukarram, Allah yarham Ustaz Hafiz Yazid. Kalau kita dengar mereka, amalan mereka adalah amalan membaca Dalail Khairat sampai kepada kita. Jadi memang semuanya mengambil stasiun dari Makkah. Bahwa ada ulama-ulama yang langsung, setelah kita tahu para ulama itu dulu belajarnya ke Makkah Al-Mukarramah sebagai titik temu, lalu kemudian dari Makkah itulah baru kembali ke Nusantara. Berikutnya Sayyidi Abdul Aziz Tabba', Sayyidi Abdullah Al-Ghazwani. Mau tidak mau, suka tidak suka, bahwa imam tujuh yang diyakini di Marrakesh itu kitab-kitab masadirnya lebih sempurna. Maka ini menjadi PR buat kita bersama, bagaimana supaya data kita tentang Maulana Al-Maghribi itu benar-benar valid. Jadi dia tidak hanya sekedar bicara-bicara warung kopi saja, tapi tahqiq, tadqiq, tasabbut. Ini menjadi PR buat kita semua, bil khusus alumni-alumni Maroko, untuk mencari rangkaian sanad, sanad keilmuan, sehingga menghasilkan karya-karya yang luar biasa di masa akan datang, insya Allah. Mudah-mudahan seminar yang ditaja oleh Himami berikut muktamar menghasilkan sesuatu yang bermanfaat buat umat dan bangsa. Akhirnya saya ucapkan tahniah, selamat, amat sangat mohon maaf karena satu dan lain hal tidak dapat mengikuti secara online, tapi tidak dapat mengikuti secara langsung offline, tapi insya Allah walaupun online hati kita tetap bersama. Ta'alluq al-qalbi, keterikatan hati, membuat kita selalu bersama insya Allah. Jazakumullah khairan, barakallahu fikum, mohon maaf atas segala kesilapan dan kekhilafan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.